Ahli haji dia ya, memang khasanah budaya Melayunya harus atau menjadi kekuatan utama kita ya, jadi jadi unggulan. Memang sekarang ada tokoh-tokoh kunci kayak Pak Malik ya, bagus dari dia, tapi memang di level yang di bawahnya belum kuat ini ya. Saya itu pengennya beliau bisa membantu kamu muda ini untuk bisa lebih meluangkan mendedikasikan waktunya untuk pengembangan ini. Kelas saya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa terlibat, apa bahan-bahan kami saya terbuka aja lah. Apalagi sekarang ini yang saya pikirkan isinya terselamat, isinya bisa dipelajari, bisa gitu ya. Kalau soal fisik nih dengan keterbatasan kita apalah begitu kan, kita selamatkan kita apa. Ini ada semua hampir 500 kita punya koleksi naskah-naskah itu, termasuk surat-surat lama, termasuk berbagai disiplin ilmu kan, silsilah jarak. Saya kira itu menarik, ada tentang aturan-aturan laut yang ada di sini itu ada. Itu ada bahasa Arab Melayu juga ya? Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu. Ini semua bahasa Melayu, cuma dia aksaranya Arab, Arab mundur. Arab mundur ya, Jadi itu memang masih hanya dalam rencana awal yang sangat dasar. Jadi memang pengen umrah itu ke depan, kalau mati kita kesempatannya Pak, kita kembangkan menjadi landmarknya Kepri lah, Selesai di dalamnya di kita membuka juga fakultas ini. Itu dia dari itu kan dari dulu diharapkan gitu kan. Nanti juga akan ada namanya Museum Budaya Wakari misalnya. Mungkin kita akan coba mencari funding yang memang bisa kayak gini Pak, misalnya ada masuk kuno yang bisa disimpan dalam kondisi yang memang appropriate ya. Kalau enggak nanti kan jadi rusak. Betul. 30 tahun lalu jadi sudah enggak bisa dibaca atau sudah enggak bisa ada khusus. Inilah umrah, simpanlah satu salinan apa tapi dalam bentuk apa digital bentuk digital, simpanlah semuanya, simpan, jadi ada satu salinan buat umrah. Yang luar biasa pulau penyengat ini kan kecil dan di tengah laut gitu Pak ya, tapi air tawarnya itu bagus.